Halo guys, nah saat ini saya berada di sebuah apa ya ini ya, waduk mungkin ya. Waduk yang berbeda dari sebelumnya ya guys ya. Ini waduknya beda. Ini namanya di Pasar Lebar. Ya, lebih luas daripada yang kemarin guys ini guys. Oke, nah ini bubu payungnya. Ini akan pakai roti ini juga. Tapi tujuan utama saya di sini untuk cari ikan citul ya. Nanti apapun hasilnya, entah itu udang atau biasanya kebanyakan udang sih. Udang atau apapun nanti saya akan taruh di got ya guys. Ya fungsinya agar untuk menghilangkan jentik-jentik di got saya. Itu guys. Oke, sini apa namanya? Semoga rotinya gak ada yang keluar. Oke. Mulit tuh pak. Kurang mas. Makan nih pak nih. Gih makan toman gitu. Ada mana nak apa? Toman pak. Anu umpane orang purun. Di niku. Udan purun. Cacing nggih.
Oke guys, sudah pada maghrib. Sirnya ini akan, ikan sirup ini akan saya masukkan di got ini ya guys ya, sepanjang got itu. Soalnya ini musim kemarau ini banyak sekali uket-uket guys, apa namanya, jentik-jentik nyamuk. Jadi ini sebanyak itu sarangnya guys, sarang jentik nyamuk. Jadi dengan adanya ikan citul ini diharapkan bisa mengurangi populasi jentik nyamuk di sini ya guys ya. Oh, ada yang mati juga ini. Ada udangnya juga, saya lepaskan di sini aja sekalian. Mungkin udangnya mau jentiknya juga. Ya. Oke, semoga ikan cirinya bisa melaksanakan tugas ya di sini. Nanti bisa menyebar dia, misalnya bisa menyebar sana. Nah, kenapa di musim kemarau banyak sekali nyamuknya, guys? Karena di musim kemarau itu kan hujannya tidak banyak, jadi banyak sekali got-got itu yang menggenang airnya, tidak mengalir, sehingga itu menjadi sarang nyamuk. Kalau musim penghujan itu justru nyamuknya nggak terlalu banyak karena airnya mengalir, jadi jentik-jentik nyamuknya terbawa oleh arus dan dimakan oleh ikan-ikan yang di sungai-sungai. Jadi di got-got ini dibawa arus air ya, langsung ke sungai-sungai besar, dan di sana banyak ikannya. Di sini nggak ada sama sekali, soalnya saya kasih ikan citul guys ya. Katanya sih, saya cari di YouTube, katanya ikan citul dia memakan jentik-jentik nyamuk juga sih soalnya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.